Sallallahu alaihi senang hati kita eh. Senang, gembira, apalagi kalau nyengok yang nabuh terbangan. Oh. Luar biasa nikmatnya. Yang punya utang lupa. Yang ada sakit lupa. Saking gembiranya menyambut kelahiran Rasul. Kita mesti bergembira. Falyafrahu. Eh, falyafrahu. Mesti bergembira kita menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata baginda Rasul itu sebetulnya sumber kebahagiaan. Eh, sumber kebahagiaan adalah Rasulullah. Jadi kalau kita nak bahagia, hadirkanlah selalu Rasulullah. Luar biasa ini. Majlis Hajjah Khairiyah ini tak perlu lagi nak natangkan yang gosidah segala macam. Sudah Masya Allah eh? Nabur terbangannya tadi. Wah, kalau kita nyingok kaya yang nabur terbangan tu, utang lupa, penyakit, baik dewe eh? Di rumah belum ada beras, tak ingat. Saking lemaknya mengingat kelahiran Rasul. Kadang-kadang memang kita tidak bisa bayangkan kegembiraan itu. Eh, kegembiraan di saat kita menyambut kelahiran Rasul luar biasa. Siapa yang tidak bahagia? Eh, siapa yang di saat dia magom itu tidak bahagia?
kesian wong itu. Berarti dia tidak bisa menghadirkan dirinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak mano dia nak ngatokkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kita cinta dulu. Cinta dulu dengan Rasulullah itu. Betapa nikmatnya kita mengikuti pembacaan maulid. Padahal yang kita baca itu semuanya doa. Doa-doa yang kita sandingkan dengan Rasulullah, doa yang insya Allah diijabah oleh Allah. Jadi kalau ibu bapak dengar gosidah ataupun syair salawat yang kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi balighul wasilah, artinya Nabi Muhammad itu sebagai wasilah kita, biar apa yang kita kepengeni disampaikan oleh Allah. Abbi khusahubil fadilah warda'ani sahabah. Kita minta sama Allah biar Allah unjuk sahabat-sahabat kita, sahabat yang diridhoi Allah. Kita anggap sepele sahabat ni, tidak. Sahabat ni justru bisa menghibur kita, membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah, membawa kita jalan yang memberikan kesenangan di dalam kehidupan. Itu yang namanya sahabat. Wardo'ani sahabah, wardo'ani sulalah. Kita minta dijadikan Allah keturunan yang bersih. Warzukna syahadah, minta kita mati itu di dalam keridhaan Allah. Warzukna syahadah. Terus warhamkulla muslim, kita minta sayangi diri kita dan semua orang-orang muslim. Warham walidina, minta sayangi wong tua kita. Warhamna jami'an, agar Allah menyayangi kita galo-galo. Saling doa. Ya. Dan ini doa-doa yang luar biasa. Karena apa? Karena disandarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang kita sandingkan dengan Rasulullah, insya Allah bakal membawakan kebahagiaan. Rumah tangga yang disandingkan dengan kehidupan Rasulullah, rumah tangga itu pasti akan bahagia. Sesederhana apapun rumah tangga itu bakal bahagia kalau dia hadirkan Rasulullah. Wong ngantenken, hadirkan Rasulullah, jadikan Rasulullah tamu yang paling mulia di acara tersebut. Jadi bukannya pimpinan, bukannya gubernur, bukan wali kota, bukan kapolda, bukan presiden sekalipun tamu yang termulia di dalam kita menikahkan anak kita tersebut, tapi tamu yang termulia adalah Rasulullah. Karena Rasulullah lah Allah ciptakan dunia ini. Kita kepengen pergi haji, kepengen tawaf di ngelilingi Ka'bah. Kita tahu tak? Ka'bah itu diciptakan Allah karena Rasulullah. Berbondong-bondong kita pengen masuk ke Raudhah. Kita tahu tak? Raudhah itu tempat duduknya Rasulullah. Berbondong-bondong kita pengen ziarah ke makam Rasulullah. Kita tahu tak? Yang diwariskan oleh Rasulullah itu adalah kunci kebahagiaan. Ana ngingetkan jemaah umroh yang barusan balik. Kamu berbondong-bondong kepengen sholat di Masjidil Haram. Apa bukti kamu mencintai sholat berjamaah tersebut? Waktu balik kamu pun mesti berbondong-bondong untuk sholat ke masjid. Apalagi yang lanang-lanang tidak ke masjid, banci namanya. Lanang yang tidak pergi sholat ke masjid itu namanya lanang banci. Ngapo? Rasulullah yang nyuruh kalau yang ngaku dirinya lanang pergi ke masjid. Kalau wong betino mikir-mikir dulu, kira-kira dia maslahat tak pergi ke masjid? Kira-kira bakal datangkan fitnah tak dia ke masjid? Kecuali kalau lakinya ngajak, yuk kita sama-sama ke masjid, biar dia terhindar dari fitnah. Tapi kalau lanang, mesti ramikan masjid. Repot kepengen pergi umroh, repot kepengen nyium Hajarul Aswad, repot kepengen sholat di Hijir Ismail. Boleh repot itu boleh, tapi buktikan repotnya kita itu memang benar-benar kita kepengen dekat dengan Rasulullah, kepengen dekat kepada Allah.
buktikan kecintaan kita bahwa Rasulullah tu uswatun hasanah. Mano dalam kehidupan kita? Di mano dalam kehidupan kita bahwa Rasulullah tu uswatun hasanah? Jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang disukai oleh Rasulullah. Rumah tangga yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Rumah tangga yang di dalamnya dibacakan salawat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan kecuali sesuatu yang disandingkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah berikan rahmat itu kepada Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kurang hebat apa lagi Rasulullah? Makanya tadi Mang Dayat ngomong mak mano kalau kita maulid nih, babe. Ini kan bulan maulid, senangnya hati anak. Senangnya hati anak, karena kalau sudah magam itu pikiran hilang. Yang ada apa? Senang dengan Rasulullah. Gembira hati ini. Saking gembiranya kita perhatikan wong di sekitar kita macam-macam, ada yang ngawas ke langit, ada yang ngawas ke bumi. Macam-macam. Itu ekspresi dia ingin menghayati magam tadi, menyambut kelahiran baginda Rasul. Kalau kita tidak cinta dengan Rasulullah, minta mati be. Kalau kita tidak cinta dengan Rasulullah, tak bakal kita dapat kebahagiaan di dunia ini, apalagi kaget di akhirat. Yang kita harapkan tuh itu cuma syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga bagi yang baca-baca maulid, jangan langsung al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, tapi baca dulu salawat. Tadi kita baca salawat, itu salawat itu doa yang istimewa. Belum lagi pengarangnya memang para wali-wali Allah yang mereka selalu jumpa yaqadhah langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dirahmati Allah, setiap kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah itu diizinkan Allah, dikembalikan ruhnya untuk menjawab salamnya kita. Dan salam kita untuk Rasulullah itu bukannya untuk Rasulullah. Sudah terlalu mulia Rasulullah, dimuliakan oleh Allah. In wa innaka la ala khuluqin adzim. Sesungguhnya di dalam dirimu, kata Allah, mempunyai sifat-sifat yang luhur, akhlak budi pekerti yang tinggi. Pujian Allah tidak ada arti pujian kita. Kita tadi anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqanur, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama, engkau cahaya di atas segala cahaya. Tak ada apa-apanya dibanding pujian Allah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Allah muji Rasulullah. Maka di hadis kudus itu Allah ngatakan, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau tidak karena Rasulullah, Allah tak bakal ciptakan segala sesuatu. Bahkan berulang kali ana ceritakan, Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam cuma untuk nitipkan nur Nabi Muhammad di tulang sulbinya Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah bukakan dulu kehidupan melalui Abul Bashar, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah bukakan dulu kehidupan untuk apa? Untuk Rasulullah. Jadi Nabi Allah, kali kalau dengar cerita Nabi Allah Adam dikeluarkan dari syurga, itu cuma cerita yang kita mesti ambil hikmahnya. Bukanlah Nabi Allah Adam itu bersalah, tapi memang kesalahan seorang Nabi itu sebagai uswah buat kita. Kadang-kadang kita ini sesuatu yang tidak diizinkan, justru itu kita nak gawikan. Dilarang mendekati buah khuldi, tapi justru setan goda kita, cukuplah buah kuldi itu luar biasa. Kalau kau sudah makan buah itu, kau bakal selama-lamanya di syurga. Digoda oleh iblis. Kita ini galak termakan godaan.
tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah. Tapi kadang-kadang hati kita diombang-ambingkan oleh keadaan. Banyak sekali gemerlapan dunia yang membuat kita jadi tidak cinta dengan Rasulullah. Konya anak pernah katakan ada wong yang nak ngantenkan anaknya. Beb, anak minta tolong sama Habib. Mak Manu kaget waktu serah-serahan itu secara Islami, Beb. Biar diridhoi oleh Allah. Ya khair, kata anak. Kita persiapkan serah-serahan secara Islami. Jangan sampai bercampur aduk lanang dan betino. Ya, campur aduk itu mendatangkan membuat Rasulullah menjadi pergi. Kalau tidak ada batasan, penesan lanang betino jadi siko. Inilah yang membuat Rasulullah tidak mau hadir dalam satu acara. Mungkin ini agak tabu bagi kita. Padahal memang bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi kalau bapak ibu jinggo ustad, nah salaman sama betino, itu ustad tak tahu dihukum. Ustad tak tahu dia dihukum. Karena memang itulah membuat dia haram, itu dia jadi halal nikah. Yang haram itu dijadikan halal dengan pernikahan. Ini perlu dipertanggungjawabkan. Perlu kita tanyakan, ngapo si ustad itu salaman? Masih mending kalau seandainya yang diajak salaman tuh yang tua. Yang diajak salaman yang tua. Ini yang muda-muda nah salaman. Ini ustaz tak tahu dihukum ini. Jelas-jelas hadisnya larangan untuk bersentuhan. Bersentuhan antara laki dan perempuan. Ini tak ada menjadikan uswah. Bagaimana Rasulullah ingin hadir di tempat-tempat yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Kita bisa dengan cara lain, bisa dengan menundukkan kepala, ataupun kalau memang mesti terpaksa harus berjabat tangan, pakailah pelapis. Karena sentuhan ini ada strumnya. Sentuhan ini ada strumnya. Kalau seandainya lanang sama betino tidak kate strumnya, berarti ada penyakit. Jadi kalau lanang sama betino saling pandang, itu ada strumnya. Dari pandangan be bisa berbahaya. Makanya kita kalau mandang dalam satu tempat, jangan pandang dengan pandangan spesial, tapi pandanglah dengan pandangan yang hampa. Kita hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat Allah murka dalam pandangan itu. Jangan sampai ada sesuatu yang Rasulullah tidak mau hadir di majlis tersebut. Jadi wong ini minta ana biar acara serah-serahannya secara Islami. Sudah tidak lama lagi waktunya, beb minta maaf. Budak-budak ini nak cara budak itulah. Oh ya sudahlah ujana. Kalau mak itu maknya juga jadi budak. Nak cara tebak-tebakan dulu. Yang mana calon si mantu. Bukan itu yang bawa kebahagiaan, bukan. Yang bawa bahagia itu ridhonya Allah, hadirnya Rasulullah. Kadang-kadang kita luar biasa, hadir maulid sana, hadir maulid sini, tapi maulid kehadirannya Rasulullah, kelahirannya Rasulullah tidak kita hadirkan dalam kehidupan kita, di dalam akhlak kita, santun kita dalam berbicara, bagaimana cara kita menghadapi wong, bagaimana kita dengan keluarga. Kita dengar cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dicaci maki oleh keluarganya dewe Abu Jahal misalnya. Bagaimana Rasulullah terhadap orang-orang kafir? Satu ketika mungkin dalam cerita yang biasa kita dengar, Sayyidina Abu Bakar datang kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah meninggal dunia. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Aisyah, kira-kira apa kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan?" Kata Sayyidina Aisyah, "Wahai ayahanda, engkau adalah sahabat terbaik Rasulullah. Engkau adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Tidak ada sunnah-sunnah Rasulullah yang belum kau jalankan. Kecuali ada satu hal, wahai ayahanda.
Apa itu, kata Sayyidina Abu Bakar? Tak sabar Sayyidina Abu Bakar. Apa yang belum kulakukan? Setiap hari Rasulullah memberi makan seorang Yahudi buta di pinggir pasar. Baik, kata Sayyidina Abu Bakar, itu akan kulakukan. Mulai besok Sayyidina Abu Bakar beli makanan, datang kepada seorang Yahudi tersebut. Lalu begitu sampai kepada seorang Yahudi tersebut, Sayyidina Abu Bakar pun memberikan makanan tersebut kepada si Yahudi. Si Yahudi itu bertanya, siapa kau? Aku orang yang setiap hari memberimu makan. Kata si Yahudi tersebut, bukan. Orang yang biasa setiap hari memberiku makan, dia memberiku makan dengan cara yang begitu santun. Makanan dilumatkan dan dimasukkan, didulangi, katanya, ke mulutku. Itu yang dilakukan oleh orang yang biasa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun lakukan itu. Dilumatkan makanan itu, didulangi di mulut Yahudi itu. Sambil nulangi, si Yahudi itu ngomong apa? Kau hati-hati, di Madinah ini ada manusia jahat, tukang tipu, tukang bohong, namanya Muhammad. Jangan kau pagai manusia itu kalau kau nak selamat. Dia nasihati Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang begitu cinta dengan Rasulullah, bisa dibayangkan panas Sayyidina Abu Bakar mendengar ini. Marah, terbakar hati Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kau tahu siapa yang kau caci maki? Yang kau caci maki itu adalah orang yang setiap hari datang memberimu makan dengan melumatkan makanan itu dan memasukkan ke dalam mulutmu. Itulah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kaget si Yahudi buta tersebut, menangis, lalu mengucapkan syahadat, meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membimbing ia membaca syahadat. Itu akhlaknya Rasulullah. Betapa Rasulullah menyayangi terhadap sesama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kalau kita kepengen nurut Rasulullah, turutlah cara Rasulullah. Punya akhlak, tak pulo nak memberikan makanan sampai nulangi, tapi paling tidak nganterkan baik rumah keluarga kita yang miskin. Jangan sampai dia minta ulungin. Jangan sampai dia nangis bahajat sama kita. Kalau memang Allah nyuk kita rezeki, ikuti uswah Rasulullah, anterkan ke rumah dia. Kalau kau ada masalah, kau ngomong sama aku, insya Allah selagi aku pacar, aku bantu kau. Itu nak mengikuti uswahnya Rasulullah. Ini urusan warisan beda beres-beres. Kalau pacak dulu itu diracuni, biar tidak boleh warisan. Ini yang aduk sekarang ini. Makanya dia belum mati, anaknya pun sudah nuntut warisan sama dia. Anaknya besar hidup dengan narkoba. Dan ini anak amati. Banyak beberapa keluarga yang terjadi seperti itu di dalam kehidupan mereka. Tidak mau menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya. Jangan harap dia bakal bahagia. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah.
sabilillah alaikal qubbatul adrat jahid fi sabilillah ya rasul Yeah.
afwatallahi ya rasulallahi ya habibal qalbi ya habibi salam alaika salam alaika ahmad ya habibi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini sudah masuk waktu asar. Subhanallah, terhanyut kita dengan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Anda mencintai Rasulullah, Rasulullah akan mencintai Anda. Kalaulah Anda menghadirkan Rasulullah, maka Rasulullah akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Insyaallah dengan keberkahan majlis Al-Khairiyah ini, insyaallah Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, selalu menghadirkan Rasulullah di dalam akhlaknya kita, dalam sopan santunnya kita, dalam mencari nafkahnya kita, dalam kasih sayang terhadap sesama kita. Insyaallah Allah akan berikan kepada kita semua kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan insyaallah majlis Al-Khairiyah, dan insyaallah semua yang membantu di majlis ini, wabil khusus untuk almarhum Al-Hajj Edi Masri bin Haji Nur Muhammad, yang beliau telah mempersembahkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah. Insyaallah keluarga ini menjadi keluarga yang selalu diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan kita semua yang hadir di majlis ini juga pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia hingga akhirat. Ala hadhinnya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا Ya Allah, beri manfaat dari apa yang kami dapatkan hari ini. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, tambahkan Allah sesuatu yang manfaat dalam kehidupan kami. Rabbi faqihna wa faqih ahlana, ya Allah jadikan kami dan keluarga kami faham tentang agamamu. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa garabatil lana fi dinina, jadikan kami dan semua keluarga kami ya Allah dapat selalu berjalan dalam keridhaanmu. Allahumma antah fadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair, innaka waliyun bi kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, peliharakanlah diri kami, peliharakanlah agama kami, peliharakanlah anak-anak kami, peliharakanlah harta kami, peliharakan keluarga kami, peliharakan sahabat-sahabat kami, peliharakan ya Allah orang-orang yang kami cintai dari segala macam bala, dari segala macam fitnah, dari segala macam keburukan, dari segala macam mara bahaya. Sungguh engkau ya Allah yang menganugerahkan kebaikan, sungguh engkau ya Allah yang membawakan kebaikan, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma la tada'lana dhamban illa ghafarta, ya Allah jangan kau biarkan diri ini penuh
penuh dengan dosa kecuali Engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farrajta. Jangan Kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali Engkau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridan illa syafaita. Jangan ada penyakit pada diri kami kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tidak ada kekurangan aib pada diri kami kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah kecuali semua Engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.